aku kemarin habis diceramain sama adik kelasnya Mas Udi. Kenapa? Soal batal puasa kemarin dulu. Astagfirullah. Kamu sih batal-batal puasa. Gak pernah sahur kan? Jadi lemes sih. Kemarin. Kamu gimana dulu? Ramadan ini gimana? Aku sekarang kerja jadi ya gak kayak dulu, gak bisa ikut kajian. Khatam juga belum. Jadi lemes. Kayak kurang ya kita Ramadan ini ada. Gak maksimal ya rasanya. Kenapa tuh ini Aris Abdul kok mau buka kok lemes piye? Kenapa? Enggak nih si Abdul nih kemarin batal puasa. Iya tuh. Kenapa? Enggak sahur. Sebenarnya enggak sahur tuh enggak apa-apa loh, tetap sah loh. Enggak kuat. Enggak kuat aja. Padahal apa itu namanya? Sebenarnya puasa itu intinya memang harus latih sabar. Kalau kita nggak sabar, ya sudah, jadinya larinya ke batal terus. Karena memang ada dalil itu yang mengatakan itu asyamu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Memang tujuan puasa itu salah satunya untuk sabar. Itu ya tuh, jangan diulangi lagi lah. Masa puasa setahun sebulan aja batal sehari. Ya cuma kepikirannya nanti Ramadan kedepannya malah nggak bisa gitu kan. Nah bisa jadi gitu. Bisa apa masih hidup apa enggak nggak tahu. Lah iya itu makanya. Udah tahu gitu kok masih batal coba. Ya Res ya. Lalu kamu kenapa Res lemes itu? Lemes juga batalin juga kah? Enggak. Oh enggak. Rasa aja kayak kurang maksimal ya dulu. Kalau dia memang batal kurang maksimal bukan kurang maksimal lagi kan? Udah batal. Kamu kenapa? Masalah apa? Bilangin tadi kurang maksimal. Lah kurang maksimal karena apa? Karena apa dulu? Ya karena kerja. Oh, kerjaan. Sebenarnya puasa itu ya enggak apa-apa kerja, tapi kan kalaupun kita enggak bisa amalan-amalan sunnah dan apalagi kalau kerja itu wajib. Kalau kita enggak kerja enggak bisa hidupin diri kita sama keluarga kita ya malah kita dosa loh kalau kita enggak kerja. Ya tetap semangat lah Haris ya. Walaupun kerja, walaupun kegiatan, puasa tetap jalan lah. Terus ya, intinya ya lakukan sebisa kita lah, Mas Tato tuh lah. Wow. Itu ya Res ya, ya tuh ya. Siap Mas. Mas, iya. Nih, tisu doang nih. Oh, lah ini ngomong-ngomong si Reza kemana? Reza ngampus. Belum pulang? Iya, sebentar. Kayak buka ya? Di luar. Ya udah kalau gitu buka di luar aja yuk. Mana? Aku traktir deh. Traktir? Kemana aja? Maunya di mana yuk? Langsung aja, Kes. Bentar lagi adzan.